Ini bak magnetnya. Ini bak koplingnya. Tutup pompa olinya. Nah, udah. Colok ya. Yo, di lem tuh. Di lem. Nih, lemnya pakai lem apa? Lem Aibon kayaknya. Wih, dapat duit GoPay kita, men. Oh, lumayan buat beli permen Yupi 1. Keras nih dia, man. Ini syarat nih di sini nih. Nah, ini bisa nih. Udah. On. Eh, langsung kita pasang ya, udah kepasang nih. Colok, langsung kita colok mencolok. Colok mencolok. Yang dipaksa nih biasanya yang nyangkut ini biar pompa oli. Biar pompa olinya belum masuk. Sabar, jangan pemaksaan ya, masa nggak apa-apa jangan dipaksa. Nanti kalau kamu dipaksa bahaya. Main bracket yang mesti dimodif-modif mana? Ntar. Oh, ntar buat saya kan? Bukan. Sabaran.
nyangkut ini pempolnya nih, kira. Kompolnya ini nyangkut. Gear ini aneh rasanya. Rada susah nih lepasin gear pompa oli. Ntar dulu kita kancing dulu satu ya. Pakai yang panjang aja. Lu ngomong bisik-bisik, lu ngomongin gua lu dik ya. Iya, lu ngomong bisik-bisik lu. Gua diomongin gua. Marah. Ya bagus sih di ngomongnya depan gua pada di belakang. Ya ngomong sama pantat ya. Mulut di depan. Anjing tuh biar gak goyang. Yo, yulah. Yo melin aja lu. Yo, ini udah kepasang nih. Satu persatu sahabat pergi. Wih, nanti kena copyright, jangan nyanyi. Gue bingung sama YouTube, dikit-dikit kena copyright, dikit-dikit kena copyright. Ini sih nyari royalti ya.
cakep juga ya kayak gini ya. Vespa bisa nggak pakai ini Vespa? Ada joki Vespa di sini. Kalau saya sih yang paling kencang dulu yang paling bawah. Kalau saya bisa kencangin yang bawah dulu. Gak jelas sih Dik, bener. Raking dia babet ya, bukan besi. Jadi ngencanginnya pakai perasaan, jangan pakai hati. Jangan lupa tombol itunya dipakai itu ya, di pencet tombol notifikasinya biar selalu tahu updatean dari terbaru-terbaru dari kita, video-video terbaru. Tombol lonceng notifikasi. Lonceng itu dong, lonceng sangsakala. Bismillah, aman. Oke. Keras ya. Kok keras ya? Harus standar, saya nggak main racingan. Main standarannya saya mah. Itu di standarin. Oh iya. Kalau standar tengah? Jagrak. Kobel dikit ya, kobel yang dikit.
kopi dong sana. Lalu. Ntar. Tadi lu. Beli serenceng dong. Gitu dong dik, rajin dik. Oke, sudah. Ini ya talinya. Batuk, Pak J. Pongli udah, coba kita talinya kita pasang. Bentar ya, off sindut. Oke, ini bracketnya udah kita modif. Udah kita modif ya guys, ternyata pas dipakai dia melintir, meletot tuh. Bracketnya enggak kuat, men. Gimana sih itu yang bikin? Ya maklumlah harga rakyat. Nih, bracketnya melintir ya, tapi udah terpasang dah tembaknya di sini. Keren jadi tampilannya ya. Coba kalau ditutup gimana kalau ditutup? Oke. Tuh kalau ditutup. Nah. Pasang tutup. Itu udah bisa ditutup kan? Udah. Baik, udah tinggal itu doang kan? Bracket ini doang nih. Tutup kopling ya. Iya, bracket koplingnya. Ya. Rencananya mau pakai bracket apaan? Karbon. Coba deh ya. Yaudah ini bracketnya besok kita pagi kita bikin dulu, karena kita ngerjainnya malam nih. Besok pagi bikin bracket dulu dah kita. Bikin di mana bang? Bikin di tukang las lah. Oh di tukang. Kita bikinin yang yang kuat, sekuat hati saya. Nanti jangan kayak hatinya itu. Siapa tuh? Hatinya gendut, lemah. Jangan sebut nama dong. Iya. Lah gendut kan, oh merah. Fisik. Gendut kan fisik. Ini gendut iya dong berarti. Ini juga. Si ini juga, si tempek berarti. Si tempek. Oke, lanjut kita pasang yang bak magnetnya ya. Oke, tadi lu. Oke, ini kita pasang posisi bak magnet ya, men. Pasangnya udah langsung bak magnet.
tadi bermasalah di apa namanya? Bracket. Di bracket. Ayo di sini udah enggak ada studnya lagi ya. Wei, wei. Apa yang bikin nyangkut itu? Hatinya. Hatinya yang bikin nyangkut. Yo, entar dulu dong. Ini kan dipasang dulu. Yo. Oke. Kita pasang ini. Kita pasang. Pasangannya dulu ya. Enggak asal. Sebelum nih kita enggak dapat buat kedudukan buat ini dan operan giginya. Dia muncul di part 2. Video ini muncul di next time. Jadi kalau yang mau beli bak mesin kayak gitu mesti hati-hati. Ya, beli bak kopling ini dengan harga yang murah itu berarti kan harga tidak bohong. Iya, PNP PNP. Kita pegang astutnya enggak kuat. Kan? Astutnya enggak kuat buat narik kopling. Padahal per standar ya. Apalagi pakai per racing. Meletot-meletot kita mah standaran aja, yang penting bisa ngejar beat. Iya lah, ngejar beat aja, ngejar beat aja susah. Susah lah, susah ngejar balap, beat set. Depan ada lagi. Iya, ngejar beat paling susah. Kalau ngejar Avanza susah lagi. Iya, Avanza merem 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 melek mata di sini udah Avanza depan. Apalagi beat skeleton ya kan? Susah. Cuma beat doang susah yang ngejar ya. Main motor buat berangkat kerja. Iya biar gak telat. Pulangnya naik? Didorong. Bensinnya habis. Ada Twing. Twing P3K Twing lah. Manetnya standar ya, enggak ada apa-apain manetnya. Terstandar. Ya tampilan serem aja. Buat ganteng. Gandangan tengik. Dah, aku pasangin tadi setutnya meletot tadi. Meletot, melehoy apa-apaan dah. Udah kepasang bah manetnya. Tinggal besok beli ini nih. Nah, ini nih, ini ininya enggak ada nih. Itu apa? Seal. Bukan buat pegangan ini kan peran gigi. Oh, pegangannya. Pegangannya kalau enggak ada pegangan nanti dia jatuh. Apalagi kalau bingung. Nah, besok nyari di pinggir jalan atau ada yang jual. Ya masa di tengah jalan? Tabrak dong. Ditabrak bajaj ya? Bajaj Pulsar. Bajaj Pulsar, Bajaj Pulsar. Bajaj Pulsar 135. Motor irit ya minta ampun. Oke, sekian. Ini udah pemasangannya udah ya, kemarin unboxing. Udah gitu aja, jangan lupa ya selalu
selalu ikuti video-video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di part 2 buat penyesuaian itunya. Apa? Pegangan stutnya itu yang melehoi. Mana sih tadi pegangan stut gua? Nah nih, pegangan talinya nih, ini yang meletoy nih. Oke, kita lanjut besok aja teman-teman. Jangan lupa klik tombol notifikasinya, gambar loncengnya agar selalu dapat video dari updatean video-video terbaru kita. Terima kasih dan sampai jumpa tetap di Boy Surya TV, masih bersama saya Mr. Patrick.